warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang muslim perlu untuk memiliki agenda dalam hari-harinya. Program hidup yang dirancang untuk melewati satu hari dalam kehidupannya agar kehidupan yang dia lewati itu terisi dengan amalan-amalan kebaikan dan terhindar dari amalan-amalan keburukan. Kadang seseorang tidak tahu apa yang perlu dilakukannya, kebingungan menghampirinya sehingga ada kalanya kesia-siaan dia lakukan, bahkan kemaksiatan dia terjerumus di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tidak adanya agenda hidup yang dia canangkan di dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini kami selaku khatib insyaallah akan membawakan khutbah yang bertemakan program hidup seorang muslim. Ada 9 yang insyaallah akan kami bawakan berkenaan dengan program hidup ini. Yang pertama adalah usahakan untuk bangun di sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Bangun sebelum sholat subuh, bangun sebelum masuknya waktu fajar. Untuk apa? Untuk kita menunaikan sholat tahajud, untuk kita melaksanakan sholat witir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan pada waktu-waktu sahur sebelum masuknya waktu subuh, mereka beristighfar, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya di sepertiga malam terakhir turun di langit dunia
seraya berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku pada malam ini, pada waktu ini, maka aku akan mengabulkan doanya. Dan siapakah yang meminta kepadaku pada saat ini, maka aku akan berikan kepadanya. Dan siapakah yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini program yang pertama yang perlu untuk kita lakukan. Hendaknya bangun di sepertiga malam terakhir untuk mengawali aktivitas harian kita. Kemudian program yang kedua adalah di saat masuknya waktu subuh. Solat subuh berjamaah di masjid adalah kewajiban bagi setiap laki-laki, bukan hanya pada saat solat Jumat saja, namun setiap hari dan malam 5 kali waktunya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di saat waktu subuh telah masuk, maka marilah bersegera menuju masjid untuk mendapatkan saf yang pertama, kemudian menjawab seruan azan dan berdoa setelah berakhirnya azan dikumandangkan. Kemudian kita solat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, lalu menunggu iqamat sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan membaca Al-Quran di sela-sela penantian kita antara azan dan iqamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait pahala yang didapatkan oleh orang yang melaksanakan 2 rakaat sebelum salat subuh, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka bagaimana lagi dengan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang salat subuh berjamaah di masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang lain, "Law ya'lamun nas ma fin nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Seandainya manusia itu mengetahui apa yang terdapat dalam keutamaan pada saf pertama dan keutamaan azan, maka mereka akan mendatanginya meskipun dalam keadaan berundi. Walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaqu ilaihi. Dan seandainya manusia tahu keutamaan yang terdapat pada bersegera menuju masjid, maka mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Walau ya'lamuna fil 'atamati was-subh la'atawhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat pada solat Isya dan subuh, mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangka-rangka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Doa tidaklah ditolak antara azan dan iqamat. Maka orang yang datang ke masjid dengan bersegera menunggu iqamat diiqamatkan, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah waktu diistijabahnya doa-doa kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, program yang ketiga adalah setelah solat subuh, apa yang kita lakukan? Hendaknya kita duduk-duduk sejenak, jangan langsung bangkit, jangan langsung berangkat dari tempat duduk kita kecuali dalam keadaan darurat. Kita duduk-duduk sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah solat subuh, dan jangan lupa untuk zikir pagi. Zikir pagi ini jamaah sekalian memiliki keutamaan yang luar biasa, dapat menjaga kita dari gangguan-gangguan, mempermudah urusan-urusan kita, dan semua apa yang kita lakukan akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah terbitnya matahari, kita menunggu beberapa menit sejenak, kemudian solat syuruq, atau yang disebut sebagai awal waktu duha.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir 'ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha." Maka bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb kalian, dengan memuji Rabbmu wahai Nabi Muhammad, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, dan bertasbihlah pada waktu tengah malam dan siang hari agar engkau merasa tenang. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisih hatta tatlu asy-syamsul hasna. Iya. Jika selesai salat fajar, selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa duduk-duduk hingga terbitnya matahari kekuning-kuningan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program yang keempat adalah saat berangkat ke sekolah, saat berangkat ke kuliah, ke kampus, saat berangkat kerja, saat berangkat mencari nafkah dan aktivitas pagi yang lainnya, hendaknya kita selalu membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang sangat banyak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dan janganlah atau hendaknya senantiasa lidahmu, hendaknya senantiasa lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program yang kelima. Ya, agenda prioritas, program yang paling ditekankan, yang selayaknya, yang seharusnya mau tidak mau harus ada di dalam setiap hari kita, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Karena dengan Al-Quran urusan-urusan kita akan menjadi mudah. Betapa banyak orang-orang yang sibuk urusannya tidak selesai, karena kenapa? Karena jauh dari Al-Quran. Dan betapa banyak orang-orang yang super sibuk yang urusannya mudah, yang urusannya selesai, karena selalu menyempatkan diri-dirinya membaca Al-Quran. Program yang keenam yaitu ketika masuk waktu zuhur. Ya, kita qailulah, istirahat sejenak, tidur siang. Ya, tidur siang sedikit, yang di mana kita bisa lakukan sebelum masuknya waktu zuhur atau setelah masuknya waktu zuhur. Karena kenapa? Karena syaitan tidak melakukan qailulah ini, tidak melakukan tidur sejenak sebelum atau setelah solat zuhur. Kemudian menunaikan solat zuhur ditambah rawatibnya qabliyah dan ba'diyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas natai asyara raka'ah fi yaumin wa lailah, buniyalahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang solat 12 rakaat pada siang dan malam, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. 12 rakaat yang dimaksud jemaah sekalian adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Program yang ketujuh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, solat asar. Kemudian jangan lupa zikir petang, zikir sore, lalu melakukan aktivitas yang bermanfaat lainnya. Dan jangan lupa untuk menuntut ilmu, belajar agama. Ya, agar ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan syariat kita. Jangan asal-asalan dalam beribadah, karena perlu dan wajib untuk kita menuntut ilmu agama ini. Selanjutnya solat maghrib dan solat-solat sunnah. Begitupun dengan solat isya dan solat-solat sunnahnya. Program yang kedua dari terakhir, program yang kedelapan. Secara umum, ya, melakukan amalan kebaikan, baik itu manfaatnya untuk diri kita seperti berzikir, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan amalan-amalan yang lainnya, ataupun untuk diri dan orang lain, seperti kita tersenyum, kita menyebarkan salam, kita bersilaturahim, kita bersedekah, membantu sesama, dan seterusnya. Dan
Kemudian program yang terakhir yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tidur perlu memperhatikan adab-adab sebelum tidur. Perlu untuk kita berwudu sebelum tidur. Perlu untuk kita mengibarkan spray kita dan bantal kita. Berdoa sebelum tidur dan adab yang lainnya agar gangguan-gangguan yang dikhawatirkan membahayakan tidak terjadi atau terminimalisir. Perlu untuk kita bermuhasabah sebelum tidur. Jika ada kebaikan yang dilakukan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari itu. Jika ada dosa dan maksiat yang kita lakukan pada hari itu, maka kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan hari itu dan tidak lagi melakukannya di kemudian hari. Jamaah Jumat yang berbahagia, demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua untuk kekuatan untuk mengisi hari-hari kita di dunia ini dalam kebaikan-kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari Jumat adalah hari yang paling ditekankan untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai di hari Jumat ini hanya sedikit selawat kita atau bahkan tidak ada. Maka zikir yang paling afdal, yang paling utama, yang paling ditekankan di malam Jumat dan hari Jumat adalah memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'wat ya Qadiyal Hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un thumma aqimus salah.